memandangkan banyak pihak yang amat berminat terhadap nombor pendaftaran FF ataupun double F, maka dengan sukacitanya hari ini saya ingin mengumumkan bahawa nombor pendaftaran kenderaan siri FF yang dibuka oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia bermula 14 Mei sehingga 19 Mei 2023 dan telah pun dilancarkan semasa sambutan Hari JPJ di Seremban pada minggu lepas, telah berjaya merekodkan pembidaan dan kutipan hasil keseluruhan sebanyak RM34,296,327. Hasil siri FF ini juga merupakan kutipan yang paling tinggi sejak bidaan nombor pendaftaran kenderaan secara atas talian ditawarkan kepada orang awam melalui sistem JPJ e-bid yang bermula pada 15 April 2019. Jadi saya juga nak yang 10 nombor tu. Digit yang tertinggi, yang pertama RM950,000 FF8, yang kedua FF9 RM911,999, FF3 RM639,000, FF2 RM638,000, FF7 RM633,000, FF88 RM510,000, FF11 RM500,000, FF99 RM410,000, FF66 RM350,000 dan FF33 RM335,555. Jadi ini adalah 10 nombor di mana nilai bidaan yang tertinggi. Dan hasilnya jumlah yang telah pun dikutip ialah 34,000, ya, boleh. 34,000. 34 juta sorry. 34.2 juta. Ini adalah hasil kutipan tertinggi dalam sejarah nombor pendaftaran JPJ. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pembida dan ini menunjukkan satu sistem yang telus di atas talian mampu menjana hasil yang lebih tinggi kepada kerajaan. Okey, ada soalan? Apa yang menyebabkan FF ini diminati oleh pengguna? Banyak nombor yang diminati oleh pengguna. Tapi FF ini, dia yang pertamanya kita dapati trendnya ialah apabila digit itu sama. Biasanya dia amat diminati. Kalau katakan FF ataupun dulu pernah ada YY kan? PPP, ada PPP, ada CCC, begitu, DDD. Biasanya dia ajab yang sama, amat-amat diminati. Dan FF ini, saya difahamkan lah, FF ini ramai peminat kereta Ferrari, umpamanya. Dia amat berminat, FF. Dan sudah tentu FF itu adalah satu nombor siri yang sangat istimewa, kerana hanya sekali ada FF ini. Semua nombor siri sebenarnya sekali lah. Tapi cumanya untuk F siri F ini, kita hanya lancarkan sekali dalam setahun. Sebab F ini adalah siri di Putrajaya. Setiap tahun hanya sekali, iaitu daripada bermula daripada FA, lepas tu FB, FC, FD, FE, tahun ini FF, tahun depan FG. Jadi setiap tahun memang siri F ini amat diminati. Tambahan pula, kali ini ialah dua ajab yang sama, dua karakter alfabet yang sama, FF, mendapat minat yang luar biasa sehingga sistem kita crash. Jadi saya mohon maaf lah kepada pembida-pembida, sebab pada hari terakhir itu, pada 18 Mei sepatutnya kita tutup, pada beberapa jam sebelum waktu itu tutup, ramai yang nak up bid mereka, mereka nak naikkan bida mereka untuk memenangi nombor tersebut. Tetapi orang, terlalu ramai orang yang masuk pada satu-satu pasal yang sama, sistem kita crash dan kita terpaksa melanjutkan tempoh masa bidaan selama 24 jam. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita tambah baik. Kita mengakui ada perkara yang perlu kita tambah baik dalam sistem kita, dan kita akan terus menambah baik sistem kita supaya sistem ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Tetapi apapun, saya nak mengatakan bahawa JPJ e-bid ini adalah satu
usaha pendigitalan JPJ yang berjaya. Yang berjaya dari segi menyediakan satu platform yang lebih telus kepada orang ramai, dan yang keduanya hasilnya dapat meningkatkan pendapatan kepada kerajaan.